بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فأهلاً وصحلاً ومرحباً بكم تمتماً واسقالياً إخواني الكرام وأخواتي الكريمات يَنْ أَنَا جِنْتَيْنَا مُلْيَاكًا وَرَحِمًا رحمني اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ وَبَارَكَ فِيكُمْ نحن نشكر الله جل وعلا yang kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di rumah yang mulia ini dalam rangka tawasbil haq wa tawasbil sabr di antara kita dengan mengkaji ilmu agama dari buku-buku kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama itu kitab sahih al-Bukhari terkait hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar huru-hara yang menimpa umatnya di akhir zaman dan petuah-petuah dari beliau sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Maka kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumah yang mulia ini dan di dalam kegiatan yang utama ini kita memohon agar menjadikan kita dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis kudusi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari Muad bin Jabal radhiyallahu an, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirijina wal fi sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku mereka saling duduk-duduk berkumpul sesama mereka karena mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku Teman-teman sekalian yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah, iyyakum mubarak fiikum. Demi Allah tidak ada tempat yang lebih indah dan lebih menyejukkan jiwa kita untuk berkumpul dan bertegur sapa daripada majlis ilmu agama yang terlaksanakan di dalam rumah Allah Jalla wa Ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Inna ahabbal biladi ila Allah masajiduha." Tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi ini adalah masjidnya. Berada di dalam masjid dan di dalam majlis ilmu agama yang dinamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai min Riyadil jannah, taman-taman surga. Dan di dalam hadis lain yang diuratkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. نبي صلى الله <سؤال> عليه وسلم ابرسبدا وما جتما مع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده وان sebagian manusia berkumpul di dalam dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka sehingga disebutkan di dalam asar bahawa Harun al-Rashid yang merupakan sebagai khalifah sang presiden di masa itu beliau terkadang datang bersama anak anggota keluarganya duduk bersimpuh di majlisnya Apa Ibn Abi Rabah beliau duduk bersimpuh di bawah kaki sang budak ini Atau Ibn Abi Rabah. Seorang budak sahaya. Yang kulitnya hitam pekat. Rambutnya keriting dan tidak sempurna. Dan disebutkan mulut beliau muncung ke depan. Tetapi Allah memuliakan beliau dengan ilmu agama. Sehingga majelis beliau termasuk majelis yang paling banyak muridnya di Mekah Al-Mukarramah saat itu. Dan di antara yang duduk bersimpuh di bawah kaki beliau saat itu adalah sang presiden di masa itu. Harun al-Rashid. Karena mereka merasa, merasakan apa yang Nabi SAW sebutkan di atas. Nazilat alihim sakinah. Hati-hati mereka benar-benar merasakan sakinah, ketenangan dan ketentraman. Tatkala mereka berada di dalam majlis ilmu agama yang terlaksanakan di dalam rumah Allah. Dan disampaikan di dalam ayat-ayat Al-Quran. hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya tadi sebelum hadir majelis ini dan majelis ilmu agama yang lainnya juga tentunya ada di antara kita yang mungkin baru keluar dari kamal hotel yang bintang 5 atau resto kafe yang bintang 5 kemudian dia duduk di dalam rumah Allah dan di dalam majelis ilmu agama yang di dalamnya disampaikan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia akan merasakan perbedaan di antara dua keduanya Meskipun tadinya dia berada di dalam kamar hotel yang bintang lima, di dalam resto atau kafe yang bintang lima, tetapi ketenangan jiwa dan ketenteramannya tidak dia rasakan seperti yang dia dapatkan ketika dia berada di dalam majelis ilmu agama. Makanya, Syekh Muhammad bin Salil al di dalam kitabnya al ilm menyebutkan orang-orang yang setiap hari harinya punya rutinitas hadir majelis ilmu agama. Apabila sehari saja dia tidak dapat hadir di majelis ilmu agama karena suatu halangan, dia akan merasakan betapa gersangnya hatinya. Dan dia merasakan betapa meruginya dirinya. Maka nasihat untuk diri anak pribadi dan antum serta antuna semua sebagai untuk ilmu agama yang hendaknya kita saling nasihat menasihati di antara kita, hendaknya semalas apapun kita dan seputur apapun kita minimal sehari sekali kita bisa hadir majelis ilmu agama dan paksakan diri kita untuk itu dan terkhusus di majelis ilmu agama antara maghrib dan isya karena majelis ilmu agama di dalam rumah Allah yang dilaksanakan antara maghrib dan isya ini keutamaan di atas keutamaan yang pertama kita mendapatkan keutamaan yang begitu banyak dari majelis ilmu agama yang kedua keutamaan bertahan di dalam masjid karena menunggu masuknya waktu salat Berikutnya. Di mana orang yang berada di dalam masjid walaupun dia tidak sedang salat, Nabi mengatakan wala yazalu Dia teranggap sebagai orang yang sedang salat di sisi Allah. Dia enggak sedang salat, tetapi dia bertahan di masjid karena menunggu masuknya waktu salat. Kalau bada subuh nunggu waktu zuhur berat, ya kan? <gih> Demikian juga bertahan di masjid pada zuhur sambil menunggu masih waktu salat asar juga berat. Setelah asar menunggu salat maghrib datang juga berat. Tapi antara maghrib dan isya, insya Allah itu mudah apabila ada majelis ilmu agama. Dan kalau tidak ada majelis ilmu agama juga berat ya. Seandainya pada maghrib nggak ada kajian, sengaja kita duduk bertahan di dalam majelis di dalam masjid untuk menunggu Masuknya waktu sholat isya. Itu berat. 10 menit pertama masih khusyuk menunggunya. Begitu datang menit ke-15. Masuk ya bro kita di bawah lagi minum STMJ nih. Turun ya kami tunggu. Turun itu gak ada cerita. Ya kan? <tuh>, kita semua di kafe di bawah masjid. Lagi ngopi nih ente mau pesan apa. Kami tunggu ya. Turun. Makanya nasihat untuk diri anak pribadi. Dan antum semua sebagai penuntut ilmu agama kita semua adalah penuntut ilmu agama, maka usahakan setiap hari minimal ada satu kajian dan terkhusus kajian antara maghrib dan isya. Dan insya Allah keutamaan-keutamaan yang Allah dan Rasulnya sebutkan untuk orang yang menghadiri majelis ilmu agama bukanlah sesuatu yang masih asing di sisi antum semua insya Allah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan tidaklah seseorang datang hadir ke majelis ilmu agama dengan dosa sebesar gunung di atas pundaknya. Kemudian dia duduk di majelis ilmu agama dengan niat yang baik. Kecuali dia keluar darinya dan Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Juga di dalam hadis yang sahih. Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang pergi ke masjid untuk belajar ilmu atau mengajarkannya. Maka Allah berikan untuknya pahala haji atau umrah. Biasa jemaah. Terkhusus sekali lagi kajian antara maghrib dan isya'. Baik, pada pertemuan yang lalu kita membaca bab yang keempat dari Kitabul Fitan di dalam Sahihul Bukhari. Itu bab yang menjelaskan kepada kita ucapan dan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wailul lil arab min syarrin Sungguh celaka bangsa Arab karena suatu kejelekan yang sudah dekat. Di dalam bab ini beliau Al Imam Al Bukhari menyebutkan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang pertama yang telah kita bahas dan juga telah anda sebutkan beberapa faedah yang dikeluarkan oleh para ulama dari hadis ini pada pertemuan yang lalu yaitu hadis nomor 7059 ya hadis Zainab bintu Jahshin kemudian hadis yang kedua dan ini yang belum kita baca pada pertemuan yang lalu kata al Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ini hadis yang ke-12 di dalam kitabul fitan dan 7060 di dalam Sahih Bukhari secara keseluruhan. Beliau mengatakan haddatsana Abu Nuaim. Nuaim bin Hammad, imam min aimati sunnah. Qala haddatsana Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah rahimallahu. Qala ani Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah, orang yang pertama kali membukukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan tabi'in. atas perintah sang khalifah di masa itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah qala wa mahmud ini ittisal sanad qala akhbarana Abdul Razak Abdul Razak bin Hammam berada di Yaman di ibukotanya kotanya Sanani guru ibunya Imam Ahmad dan gurunya Imam Yahya bin Ma'in qala akhbarana Ma'mar Ma'mar bin Rashid Abu Hamzah dan beliau salah satu dari ulama yang menjadi sebab tersebarnya dakwah sunnah di negeri Yaman di masa itu. Ma'mar Ma bin Rashid. Qala zuhri Urwah. bin Zubair. Qala an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Kita mengatakan radhiyallahu anhuma karena Usama dan ayahnya kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seorang sahabat Nabi Kemudian juga disebutkan nama ayahnya, beliau dan ayahnya kedua-duanya adalah sahabat Nabi, maka kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an radhiyallahu anhu. Karena Abu Thalib bukan sahabat nah? Nabi. Naam. Baik. Ikrimah bin Abi Lahab. Abu bin Abi Jahal radhiyallahu radhiyallahu anhu ikrimah sahabat nabi Abu, ayahnya artis terkenal di negeri Arab <laughs> ya ya enggak ada yang enggak kenal sama Abu Jahal kan طيب <laughs> <Taib. tuh> Usama bin Zaid radhiyallahu anhu Usama bin Zaid beliau berdua ini digelari oleh para sahabat nabi hibbuhu ibnu hibbih kasih sayang Nabi bin kasih sayangnya Nabi. Karena beliau orang yang sangat dicintai oleh Nabi dan ayahnya juga Zaid orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu Zaid adalah budak sahaya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak sahaya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari-harinya sebagai budaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di masa di fase Mekah. Suatu ketika keluarga besarnya dari pihak bapaknya datang dan meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerdekakannya dan memerdekakannya di masa itu tentunya dengan mereka membayar kepada pemiliknya yaitu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalian tidak perlu membayarnya. Saya akan panggil Zaid ke sini dan saya berikan pilihan kepadanya kalau dia mau bersama kalian silahkan ambil dan kalian tidak harus menebusnya jadi dalam fikih perbudakan seseorang kalau ingin merdeka harus dibayar oleh anggota keluarganya kepada majikannya atau muka tabah tapi dia diri ke aku tidak bisa melarangnya ya maka anhu dipanggil oleh Nabi sallallahu dan beliau berikan dua pilihan ini kepadanya Zaid radhiyallahu anhu justru lebih memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah beriman dan melihat keluhuran akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sementara keluarga bapaknya, keluarga besarnya semua yang masih pelaku kesyirikan dan pelaku maksiat. Maka pamannya marah ketika itu dan mengatakan kamu lebih memilih sebagai seorang budak daripada menjadi orang yang merdeka. Maka Zaid mengatakan sungguh aku lebih memilih statusku sebagai budak sahaya tetapi aku lebih bahagia dari sebagian besar orang yang merdeka. Ini tentunya karena keluhuran akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam berinteraksi dan muamalah dengan Zaid radhiyallahu an. Dan juga karena beliau lebih memilih keimanan daripada keku Kekufuran nah, Bayangkan jemaah lebih memilih sebagai seorang budak Karena berada di dalam lingkungan iman Daripada menjadi seorang yang merdeka Tetapi menjadi pelaku syirik, pelaku maksiat Dan berbagai penyimpangan agama yang lain Anda punya kawan Anda tidak ingin menyebutkan namanya Tapi ini sebagai motivasi buat kita Dan Alhamdulillah Kita sudah mengirim beliau ke Yaman Sekarang di Yaman Mungkin umurnya sekarang hampir 60 ya, 50 lebih. Beliau Cina, Masya Allah ya. Begitu masuk Islam, termasuk salah satu orang terkaya di suatu daerah. Bahkan ayahnya termasuk pengusaha-pengusaha kelas kakap semenjak tahun 90-an. Dan abang-abang ya termasuk kontraktor kelas nasional, begitu dia masuk Islam, mengenal sunnah, semua bisnis di stop. Sampai-sampai nah, dia pernah tidur di masjid, kemudian ketahuan sama kita, kemudian nginap di rumah salah satu sahabat dekat anak, dan beliau juga sudah wafat. Semua sumber dunia di stop terakhir sebelum kiaman di uji dia dipanggil oleh abangnya untuk datang ke salah satu kota terbesar di Indonesia diberikan kepadanya eh, kartu kredit yang unlimited ya, yang unlimited kemudian dia dibawa ke salah satu showroom merek mobil yang terkenal di dunia disuruh pilih dan harganya tidak ada yang di bawah 1 M. Ya. Kemudian diminta kepadanya. Cuma satu abang minta ke kamu. Keluar dari Islam, silahkan kamu memilih agama yang lain. Yang penting kamu bukan di Islam. Beliau tidak mau. Dan sekarang beliau di Yaman. Ya, diberangkatkan oleh teman-teman. Memang semangat. Tengah-tengah padang pasir. Hmm? yang terkadang 2 tiga minggu nggak ada listrik di sana. Kalau musim panas 50 derajat Celcius, dan di asrama nggak ada AC. Ya. Makan nasi sehari sekali, apa adanya. Dan kita yang mensupport beliau. Syahidnya adalah lihat keteguhan i, iman. Ayahnya salah satu pengusaha yang akrab dengan salah satu presiden di masa itu. Keteguhan iman, nah, di baik udah habis bisa-bisa Gua yang nggak antum kasih kartu kredit unlimited, dan dibawa ke showroom. Dan dengan menemani dia, pergi waktu itu, kawan dekat yang sekarang beliau sudah wafat ya, di masa COVID. Ke showroom, salah satu merek mobil yang terkenal di dunia tinggal tunjuk aja yang mana. Dan abangnya memang salah satu pengusaha kelas kakap, kelas Indonesia, kelas nasional. Goyang gak tuh? Jangan meminta diuji seperti itu, ya. Jangan mengatakan oh, kalau anak mah dapat ujian gitu, insya Allah anda lewat. Jangan. Tetapi ucapkan yang Nabi katakan, Alhamdulillahilladzi afana mimma wa ala mimman alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpanya jangan kita mengatakan seandainya saya yang mendapatkan musibah itu saya enggak akan begitu saya akan begini jangan takutnya nanti musibah itu menimpa kita dan kita tidak kuat karena ucapan itu bisa menjadi do doa nah makanya ada hikmah dari sebagian ulama dahulu innal bala'a muwakkalun bil mantiq innal bala'a muwakkalun bil mantiq terkadang suatu itu musibah datang karena ucapan anda sendiri Nih, kalau anak diuji seperti Nabi Yusuf insyaallah anak tahan ustaz insyaallah jangan eh katakan saja a'udzubillah min dhalik alhamdulillah afana Segala puji bagi Allah yang belum pernah mengujiku dengan perbuatan zina seperti yang Allah pernah menguji Nabi Yusuf dengannya. Nah. Jangan berandai-andai mendapatkan suatu musibah. Demikianlah keimanan. Zaid beliau lebih memilih status budak. Karena nilai-nilai Islam, keimanan yang ada di dalam tempat yang beliau tinggal sehari-hari. daripada menjadi seorang yang merdeka dan dimanjakan oleh keluarga besar bahkan kobilahnya tetapi harus kembali ke dunia gelapnya yang masa lalu kesyirikan kebedaan dan maksiat kepada Allah Subhanahu Usama bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan Asyraf an nabiy alaihi wasallam ala utum min atamil Madinah Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas beberapa atau kepada ke atas salah satu dari benteng-benteng yang ada di kota Madinah. Fakal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sebagian sahabatnya, Hal tarau nama ara. Apakah kalian melihat apa yang sedang aku lihat? Tanya beliau kepada para sahabatnya. Maka mereka menjawab, La, tidak wahai Rasulullah. Karena kata para ulama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkadang Allah perlihatkan kepada beliau hal-hal gaib yang tidak Allah perlihatkan kepada selain beliau. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat syurga dan neraka dan beliau sedang salat kusuf, salat gerhana. Para sahabatnya di belakang beliau, tapi mereka tidak melihatnya. Nah, banyak hal-hal lainnya yang Allah perlihatkan kepada beliau dan Allah Jalla wa'ala tidak perlihatkan kepada para sahabatnya. Maka mereka mengatakan tidak wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inni la aral fitana taqa'u khilal buyutikum kawaq'il qatr. Aku melihat fitan, fitan jamak dari fitnah. Dan kita telah menyebutkan di awal pembahasan kitab ini bahwa kata al-fitnah yang jamaknya adalah al-fitan dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah ada sebelas maknanya. Dan di antara makna fitnah adalah peperangan dan pertikaian yang terjadi di antara kaum muslim dan sebagian manusia. Aku melihat fitnah demi fitnah. Jatuh menimpa atap-atap rumah kalian berada di sela-sela rumah kalian seperti jatuhnya air hujan. Air hujan ketika turun menyeluruh, ya, mengenai semua tempat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, Aku melihat fitnah jatuh ke kota Madinah ini. Di sela-sela rumah kalian seperti datuhnya air hujan. Kata para ulama ini isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ter terjadinya fitnah di kota Madinah dari fitnah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini yang pertama. Fitnah yang pertama kali terjadi di kota Madinah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh dengan ditusuk dengan pisau yang telah diracuni oleh seorang Abu Lu'lu' Al-Majusi, Al-Yahudi yang dipuji-puji oleh kaum Syiah dan beliau sedang memimpin salat subuh. Dan beliau sedang memimpin salat subuh. Dan setelah itu fitnah terbunuhnya Utsman di tangannya kaum muslimin. Dan sebagian mereka, sebagian pelaku pembunuhan terhadap Utsman adalah mereka yang baru beberapa hari sebelumnya melaksanakan ibadah haji. Karena Utsman radhiyallahu anhu mati terbunuh di tanggal 18 Zulhijjah. Dan di antara pelakunya adalah jamaah haji yang dikompori oleh kaum khawarij di masa itu jamaah haji diprovokasi oleh sebagian kaum khawarij sehingga mereka berangkat ke Madinah dan mengepung rumahnya Utsman radhiyallahu anhu. Bahkan Utsman radhiyallahu anhu pernah ditarik dari mimbar di dalam Masjid Nabawi sampai jatuh dari mimbar kemudian ditusuk paha beliau oleh mereka yang berpaham khawarij. Adalah mereka khawarij yang menganggap seorang pemimpin itu boleh dibunuh boleh dilengsarkan apabila tidak adil atau nepotisme. Ini disebut dengan paham khawarij. Nah, dan nanti akan kita bahas tadi tadi tentang khawarij. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan seperti Asyik Muhammad bin Salil Uthamin ketika mensyarah hadis ini dalam syarah beliau Sahihul Bukhari ketika kita membaca kitab-kitab sejarah seperti Al-Bidayah, Ayah yang menceritakan kan kepada kita fitnah demi fitnah yang terjadi di kota Madinah kita ketika membacanya seperti nggak percaya itu kejadian terjadi di Madinah itu kasus terjadi di dalam kota Madinah seakan-akan kejadian-kejadian tersebut bukan jangankan di Madinah bahkan di negeri Muslim pun bukan seakan-akan itu kejadian di negeri orang kafir dan para pelakunya adalah orang-orang kafir bukan muslim fitnah jamal fitnah sifin sekian tahun darah tertumpahkan luar biasa dalam fitnah jamal salah satu korbannya adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu salah satu dari sepuluh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sebagai penduduk syurga dalam sekali sebutan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Uthman dibunuh di kota Madinah. Rumah beliau dengan Masjid Nabawi hanya beberapa langkah. Dan beliau sebagai seorang khalifah di masa itu. Kalau ada yang bertanya, kemana para sahabat saat itu? Kenapa mereka tidak menjaganya? Apakah mereka berkolaborasi Kong, kali kong dengan para saat itu ceritanya panjang. Untuk membahas tentang kisah terbunuhnya Utsman ini membutuhkan beberapa kali pertemuan. Namun singkatnya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saat itu difitnah sebagai khalifah yang nepotisme. Kemudian mereka mencari bahan untuk menggorengnya dan menjadikannya sebagai bukti akan kenepotismenya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Salah satunya adalah beberapa gubernur yang diangkat oleh Utsman, gubernur Mekah, gubernur Mesir dan yang lainnya sebagai kerib kerabatnya. Padahal di masa Umar juga ada beberapa gubernur yang diangkat sebagai gubernur oleh Umar dan ada kaitan nasab antara mereka dengan Umar. Hanya saja dengan Umar nggak berani mereka, jangankan mereka, Syekh lari jumpa Umar. <laughs> Kedua, ini sangat dahsyat jemaah. Tersebarnya sebuah lembar atau tersebarnya beberapa lembaran dan berstempel stempelnya istana Utsman bin Affan Dan di dalamnya ada perintah dari Utsman untuk membunuh dan menculik beberapa sahabat Nabi di antaranya ibunda kaum muslimin Aisyah anha. Siapa yang enggak marah dengan perintah ini? Hah? Dan itu adalah sebuah pemalsuan atas nama Uthman dengan stempel asli beliau yang dibawa lari oleh budaknya. Sehingga ketika lembaran tersebut jatuh ke tangannya Ali bin Abi Talib. Radhiallahu an. Beliau langsung mendatangi Uthman bin Affan an. Menanyakannya. Apakah ini benar dari engkau? Uthman mengatakan. Itu stempel asli punya aku. Yang dibawa lari oleh budakku. Dan itu adalah sebuah kedustaan atas diriku. Kemudian Ali bin Abi Al-Falib mengatakan, inilah dugaan kami kepada engkau. Maksudnya tidak mungkin kami menyangka, ini perintah dari engkau. Tetapi ini lembaran telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan sekarang jamaah haji sedang bergerak menuju rumahmu. jadi nah, disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihaya oleh Alimah Ibn Qasir. Mereka para provokator saat itu dengan beberapa masa yang mereka bawa sempat dihalangi oleh seluruh sahabat Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang senior memerintahkan anak-anak muda mereka di kota Madinah untuk menjaga seluruh pintu kota Madinah dan tidak membiarkan masuk siap seorang pun dari para pendemo kalau bahasa kita sekarang maka awalnya mereka mendengar mereka pun pulang beberapa hari setelah itu ketika para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam sudah tidak lagi berjaga-jaga karena, karena mengira mereka udah pulang nggak mungkin balik lagi karena orang yang baik orang yang nggak pernah berdusta terkadang nggak berpikir orang lain akan membohongi dirinya ya kan makanya orang yang jujur orang yang baik itu paling sering kena tipu betul nggak jarang ada penipu yang kena tipu ya kan yang sering kena tipu investasi bodong ustadz biasanya ya kan <laughs> ustad termasuk orang yang paling sering ya menjadi korban penipuan investasi bodong biasanya dan sebagainya. Ya, Syekh paling sering. Para sahabat nggak menyangka mereka akan balik kembali. Ketika para sahabat dan anak-anak muda mereka sudah pulang ke rumah-rumah mereka, mereka pun datang kembali dengan masa yang berlipat-lipat lebih banyak. Bayangkan jamaah haji mereka kerahkan. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Utsman, "Wahai Utsman, ini sudah tersebar dan kami tidak mampu, nggak mungkin membendung jamaah haji yang digerakkan untuk mengopong rumahmu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang dengan membawa pedangnya yang terhunus. Maka Utsman radhiyallahu anhu bertanya, "Mau ngapain kamu wahai Abu Hurairah?" Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, "Ahrusu Amirul Mukminin. Aku ingin menjaga presidennya kaum muslimin, khalifahnya kaum mu'minin Maka Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, masukkan pedangmu ke dalam sarungnya. Aku tidak ingin ada darah seorang muslim engkau tumpahkan karena diriku. Pada seandainya boleh melakukan itu sah menjaga seorang penguasa, pimpin, pimpinan uh, pemimpin suatu negara. Nah, para pemberontak boleh diperangi dalam Islam sampai mereka bertobat dan tidak memberontak lagi. Itu ayat dalam surat Al-Hujurat, "Fa in bagat Apabila ada sebagian kaum muslimin memberontak kepada pemerintahnya yang sah, faqatilu, perangi mereka sampai mereka bertobat dan tidak mau memberontak lagi. Tapi Utsman enggak ingin. Yeah. ada darah muslim yang ditumpahkan karena diri beliau. Maka Abu Hurairah RA pun pulang. Datanglah mereka dan masuk secara rame-rame ke dalam rumahnya Utsman dan mereka menusuk-nusuk Utsman dengan pedang-pedang yang ada di tangan mereka dan beliau sedang memegang mushaf membacanya. Beliau dibunuh dan di tangan beliau ada mushaf yang sedang beliau baca dan beliaulah yang meriwayatkan hadis Nabi, "Khairukum man ta'allamal al Qur'an wa Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi fitnah kalau sudah terjadi. mungkin para sahabat bisa membendung itu, ya kan? Kalau mereka bendung, maka yang terbunuh tidak hanya Utsman nanti. Fikih para sahabat Nabi. Yang akan dibunuh nanti kaum wanita, anak-anak, para pemuda, para sahabat yang lainnya semuanya bakal dibunuh. Sedangkan mereka mencegahnya tidak mampu. Dan kalau mereka mencegah, Utsman juga akan terbunuh. Dan yang lain juga akan ikut terbunuh. terbunuh. Ada seni, ada pertimbangan masalah dan mafsadah Tidak ya sederhana itu yang namanya jihad ada pertimbangan maslahat dan mafsadah. Mungkin kalau dihalangi, maka bisa jadi Masjid Nabawi menjadi laut darah. Bisa menjadi laut darah. Tapi tatkala mereka tidak melakukan perlawanan karena ombak manusia yang begitu banyak, maka yang terbunuh di tangan mereka saat itu hanyalah Utsman satu orang dan di dalam rumahnya. Dan sebelum mereka membunuhnya, mereka telah memblokade rumah Utsman dan tidak membiarkan siapapun masuk ke dalam rumahnya. Mereka tidak mengizinkan Utsman keluar salat lima waktu. Bahkan mereka tidak mengizinkan Utsman menimba air dari sumur yang telah beli wakafkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian sahabat harus diam-diam di malam hari masuk ke rumahnya Utsman Dan yang melakukannya jamaah bukan Yahudi, bukan Nasrani. Mereka khawarij yang salat lima waktu mereka berjenggot juga bahkan dahi-dahi mereka hitam karena lamanya sujud mereka sebagian mereka hafiz Al-Qur'an sebagian mereka ahli puasa Daud nah dan sebagian para pelaku sebagian pelaku baru selesai melaksanakan ibadah haji beberapa hari sebelumnya inilah kalau fitnah udah terjadi, terjadi ketika sudah terjadi baru menyesal baru menyesal maka ya kata Syekhul Islam para ulama itu sebelum fitnah terjadi mereka sudah mentahdir fitnah itu. Oke para ulama itu dibenci oleh para pelaku fitnah, para pencipta kerusakan. Sebelum fitnah itu terjadi sedangkan para pelaku fitnah mengompori anak-anak muda kaum muslimin. Setelah terjadi dan terlihat masadahnya maka mereka cuci tangan dan mencari kambing hitamnya. Nah, itu yang terjadi dari masa ke masa ini diantara fitnah yang terjadi dalam kota Madinah. Setelah itu fitnah Jamal, setelah itu fitnah Osifin. Nah, dan tentunya kata para ulama kejadian-kejadian yang terjadi diantara kalau yang Utsman terbunuh maka kata para ulama seluruh sahabat Nabi Allah sucikan tangan mereka dari tetesan darah Utsman. Tidak ada sahabat Nabi yang ikut nimrung ke dalamnya tidak ada yang ridho, tidak ada yang membenarkannya. Semua mereka mengingkarinya. Tetapi mereka enggak punya kekuatan untuk membendung ombak manu, ombak manusia, ombak masa. Di mana kalau mereka melakukan perlawanan fisik, maka yang terbunuh itu lebih banyak. Kaum wanita akan dibunuh, anak-anak bahkan akan dibunuh. Bahkan Masjid Nabawi mungkin menjadi kolam darah. Nah, adapun fitnah Jamal, fitnah Sifin, kata para ulama, kita harus menurut menahan lisan kita dari membicarakan kejelekan mereka. Mereka yang ber, yang keliru mendapatkan satu pahala dan yang benar dalam istihad yang mendapatkan dua dua pahala. Maka Imam Ahmad rahimahullah taala pernah ditanya tentang fitnah Jamal dan fitnah ter, Sifin yang pernah terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban beliau jemaah? Jawaban beliau adalah membaca sebuah ayat dari surat al-Baqarah yaitu firman Allah Jalla wa ala, tilka ummatun ma ma mereka adalah kaum manusia yang telah berlalu masanya bagi mereka apa yang mereka lakukan dan bagi kita apa yang kita lakukan dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan nah Sebagian mereka menjawab, Allah telah menjaga tanganku dari darah para sahabat Nabi. Maka aku tidak ingin mengotori mulutku dengan menyebutkan kejelekan atau mencela mereka. Maka di majelis ahli sunati wal jamaah dipastikan tidak ada celaan atau framing yang negatif kepada para sahabat Nabi atau salah satu di antara mereka. Apakah itu Muawiyah, Ali, atau ke sahabat Nabi shallallahu ya, Alaihi Wasallam lainnya Kalau anda mendapatkan caci makian, isyarat framing yang negatif kepada salah satu sahabat Nabi khususnya Muawiyah, pastikan itu majlis Syiah. Walaupun dia enggak mengaku dirinya Syiah atau dia terpapar Syiah dan dia tidak menyadarinya. Nah, ini sering kita dengar setiap ada ceramah Maulid menyebutkan nama Muawiyah selalu Muawiyah disebut dengan sebutan yang negatif. Nah, dan kita bukan sedang membahas fitnah-fitnah yang terjadi di Kota Madinah secara detail, tetapi kita sedang berada di hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa beliau pernah Allah perlihatkan fitnah-fitnah yang akan terjadi setelah beliau meninggal di Kota Madinah, di sela-sela rumah mereka seperti jatuhnya air hujan menunjukkan dahsyatnya fitnah yang terjadi di kota Madinah setelah wafat beliau. Sampai-sampai Asyik Muhammad bin al Uthamin menyebutkan seakan-akan hati kita ini nggak percaya itu terjadi di antara sahabat, di antara kaum muslimin dan di kota Madinah. Seakan-akan itu di negeri kafir dan terjadi di antara orang-orang kafir. Tapi fitnah kau. Okay. Maka yang Allah Jalla mengatakan وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Akankah kalian bersabar dan rabbmu maha melihat? Nah, bayangkan jamaah, kita tidak pernah mendengar ulama tabi'in, putur nuntut ilmu, putur dari sunnah karena adanya fitnah jamaah dan sifin di masa mereka. Kalau kita yang... Ik yang seandainya kita termasuk orang yang menyaksikan perang Jamal, perang Siffin saat itu, mungkin kita akan murtad. Mungkin kita akan berkata, udahlah gue milih jadi Yahudi aja deh. Gue jadi Nasrani aja Dari melihat beginian di antara Muslim, di antara para sahabat Nabi pada pada bertengkar. Udahlah gue murtad aja. Mungkin kalau kita akan begitu. Ya. Bahkan ketika kita membaca biografi ulama tabiin bagaimana semangatnya mereka dalam beribadah salat puasa haji umroh sedekah ya kemudian semangatnya mereka menuntut ilmu agama seakan-akan tidak ada yang namanya fitnah jamal di masa itu dan seakan-akan tidak ada yang namanya fitnah sifin di masa itu seakan-akan di masa itu penuh dengan kebaikan sebutir kejelekan pun tidak ada luar biasa kan berarti kan kalau kita membaca biografi para ulama tabiin yang kibar ulama itu tabiin itu terbagi menjadi tiga kibar sigar, dan pertengahan yang kibar ini dimana dia hidup dimana mayoritas para sahabat Nabi masih hidup itu namanya kibar tabiin ya tapi kalau dia hidup dimana sebagian besar sahabat Nabi udah nggak ada lagi ini disebut dengan sigar tabiin seperti Hasan al Basri walaupun ulama besar kaum muslim di Makkah tetapi di masa beliau mayoritas sahabat Nabi telah tiada. Nah. para ulama kibar tabin, kalau kita baca biografi mereka dan khusus mereka yang disebut dengan fuqaha Al-Madinah. Fuqaha Al-Madinah seperti Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyab dan yang lain-lainnya. Ketika kita baca biografi mereka, bagaimana semangatnya mereka menuntut ilmu agama, semangatnya mereka ke masjid, ada di antara mereka 40 tahun lamanya tidak pernah terluput dari takbiratul ihram bersama imam. Ha? Semangatnya mereka dalam beribadah, seakan-akan tidak ada yang namanya fitnah jamal di masa itu. Seakan-akan tidak ada yang namanya fitnah sifin di masa itu. bagaimana mereka terbimbing dengan ilmu agama. Nah kita hari ini di dalam masjid bisa jatuh ke dalam fitnah. Nah. Hanya melihat ada sedikit tahdir mentahdir di antara peradai yang sama-sama di atas akidah yang benar udah futur nggak mau ngaji lagi. Hanya melihat ustaz ini nggak cocok sama ustaz fulan. Kok, kok pas mau ustad ini beliau gibahin ini ya, pas sama beliau ini beliau gibahin ini akhirnya futur nggak mau ngaji lagi. Gimana kalau dia hidup di masa terjadinya Jamal. Nah, dan dia hidup dan harus menyaksikan fitnah Sifin. Perangan yang menyebabkan tertumpahnya darah kaum antara para sahabat. Wajalna li Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Atau sebirun, akankah kalian bersabar? Tetap di atas tauhid, tidak akan berpindah ke syirik. Tetap bertahan di atas sunnah dan tidak bergeser kepada bid'ah. Ah, dan tetap istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Dan tidak mengotori diri ini dengan maksiat-maksiat kepadanya. Ataukah tidak? Wa kana rabbuka Dan rabbu maha melihat. Nah. karam wa akhwati al-karimat. rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fitnah itu kalau sudah terjadi terkadang turunnya seperti air hujan menyeluruh itu fitnah kalau sudah terjadi jemaah kalau kita baca kitab al-bidayah wa nihayah fitnah-fitnah yang terjadi khususnya di Madinah seperti yang Syekh Utsaimin katakan tadi seakan-akan ini hati enggak percaya itu terjadi di Madinah Bayangkan jemaah Utsman sedang khutbah pernah ditarik dari mimbar yang kemudian ditusuk paha. Beliau pernah diblokade rumahnya dan tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya untuk salat dan beliau sebagai presiden oleh para pemberontasan itu. Gimana tuh? Karena fitnah yang luar biasa. Kau muslimin baru pasca haji, baru selesai haji di, digerakkan ke Madinah untuk membunuh Utsman radhiyallahu dan melawan para sahabat Nabi kalau mereka melarang mereka untuk masuk ke dalam kota Madinah. Fitnah ini diciptakan sangat banyak di antaranya Utsman nepotisme. Yang kedua tersebarnya lembaran yang di dalamnya ada perintah untuk menculik beberapa sahabat Nabi di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu adalah kedustaan atas nama beliau meskipun stempelnya asli karena dibawa lari oleh budaknya. Nah, demikian juga kejadian-kejadian yang setelahnya baik di Madinah, di Makkah, ataukah di negara-negara Muslim yang lainnya. Nah, fitnah itu kalau sudah terjadi, kata Syekhul Islam, orang yang punya akal bisa hilang akalnya. Atau minimnya kata beli orang yang berakal. Tidak bisa menghalangi dan menghentikan orang-orang jahil dari tindakan-tindakan yang mendatangkan keburukan yang lebih buruk. Contoh itu tadi, para sahabat Nabi masih hidup di Madinah saja. Uthman Ali bin Abi Thalib masih hidup. Nah, Hadi, Ali bin Abi Thalib masih hidup. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin Auf. Sebagian sahabat Nabi yang tua juga masih ada. Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lainnya. nggak bisa buat apa-apa aja. Itulah fitnah kalau sudah terjadi. Maka Nabi mengatakan, Ta'awwadhu minal fitnah Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah. Maka para sahabat langsung berdoa Allah. Ma'ina na'udhu minal fitan. Ma minha wa ma Ya Allah, kami memohon pelindungan kepada engkau dari fitnah yang terlihat maupun yang tersirat. Di Mekkah pernah dengar antum cerita tentang Juhaiman. Dua Jumat Masjidil Haram tutup. Tidak ada salat Jumat dan tidak ada salat lima waktu tahun 70-an. Karena fitnah Juhaiman di musim haji. Seorang yang mengaku dirinya Imam Mahdi dan jamaahnya benar-benar taklid kepada dia. Ya, jangankan aku Imam Mahdi, ya. Ya, yang inna maqali fi Allah. bisa bicara semut aja masih ada yang mengikuti. Ya. Dan tidak ada surat teguran atau peringatan resmi dari badan-badan yang semestinya mengeluarkan peringatan tentang orang tersebut. Padahal itu bukan bahasa Suryani, justru itu adalah simbol-simbol kedukunan. Nah, Juhaiman ini dikenal dengan orang yang sangat taat. Ahli puasa Sunda. Selalu di masjid, semangat beragama. Suatu ketika dia mengaku Imam Mahdi, pengikutnya mau mendengar. Singkat ceritanya, pada suatu hari dalam Masjidil Haram, ada sebuah hari Jumat. Dia berdiri meminta untuk dibayat. Dia nggak bayat dibunuh. Mereka bawa senjata dalam Masjidil Haram, jamaah haji waktu itu diberondong dengan AK-47 dan dia ditangkap dengan dialirkan air ke dalam Masjidil Haram kemudian distormkan. Dan masih ada di YouTube video penangkapannya. Tulis ya di bahasa Inggris atau bahasa Arab Fitnah Juhaiman. Ya. Mengaku sebagai Imam Mahdi. Dan Syekh Mubil ter difitnah oleh sebagian orang bahwa Syekh Mubil salah satu gurunya Juhaiman. Sehingga Syekh Mubil diusir dari Saudi, nggak boleh bawa kecuali apa yang ada di tubuhnya puluhan tahun beliau di block, di blacklist dari Saudi Arabia, nggak boleh masuk. Syekh Mubil bin Haji Al Wadi yang melahirkan seluruh ulama Yaman hari ini, itu murid-muridnya. Sampai datang masa Raja Fahad, nama beliau baru mampu dibersihkan oleh Syekh Bimbas. Maka beliau menjadi tamu kehormatan Saudi Arabia ya dengan ambal merah yang dibentangkan untuk beliau. Sekian puluh tahun beliau di fitnah tidak boleh masuk haji. Tidak boleh masuk umrah Dan Syekh Bimbas merupakan guru yang sangat mencintai beliau Belum mampu membersihkan nama beliau saat itu Sampai datang masa Raja Fahad Barulah Syekh Bimbas mampu membersihkan Tuduhan yang diutarakan kepada beliau Maka beliau pun diundang sebagai tamu kerajaan Dengan karpet merah yang dibentangkan untuk beliau Itulah fitnah kalau dah terjadi jemaah. Mesti dilarang. Dua Jumat, enggak ada solat lima waktu, enggak ada. Fitnah sudah terjadi, pertumpahan darah. Sumbernya adalah kejahilan, ketergesa-gesaan. Ya. Tidak berhati-hati dalam suatu perkara terkhusus di masa fitnah. Terkait berita-berita yang berkaitan dengan keamanan dan ketakutan suatu negara. Nah, Allah Ta'ala alam Karena waktu isya yang telah masuk, maka insya Allah setelah salat isya kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Jika ada pertanyaan ibu-ibu dan ikhwah sekalian, dapat dituliskan di kertas kemudian insyaallah kita bacakan setelah salat isya ini. nabillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Teman-teman yang ana cintai, ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa barakafikum Tadi kita telah membaca hadis yang ke-12 dari Kitabul Fitan dari bab yang ke-4 sebagai hadis nomor 2 di dalamnya. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwa Allahu jalla wa ala pernah memperlihatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam fitnah-fitnah yang akan terjadi sepeninggal beliau di Kota Madinah seperti turunnya air hujan dan telah kita sebutkan beberapa faedah dan beberapa penjelasan untuknya. Dan sembari menunggu adanya pertanyaan, di antara faedah yang dapat kita petik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah bahwa tiada di antara kita yang mampu lari dari yang namanya fitnah. Meskipun kita sudah berada di sudut bumi yang paling baik sekalipun. Madinah. Kota terbaik di dunia setelah Mekah al mukarramah Tapi tidak selamat dari yang namanya fit. fitnah. Ujian dari Allah. Di sanalah terjadi fitnah Jamal. Fitnah Sifin. Di sanalah Uthman bin Affan dibunuh. Nah. Di sanalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mati terbunuh. Ali bin Abi Thalib juga di sana. Dibunuh oleh kaum Khawarij. Dan beliau sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh di 10 terakhir bulan Ramadhan Yang membunuh beliau seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam yang ahli salat. Yang ahli Al-Quran, yang ahli puasa, yang bibirnya selalu bergerak karena zikir kepada Allah. Tapi karena dia berpaham khawarij. Boleh membunuh seorang pemimpin, melengsirkannya apabila dia tidak adil dan nepotisme. Ini namanya kaum khawarij. Makanya Nabi SAW memiliki ucapan-ucapan yang sangat keras terhadap kaum khawarij ini. Bisa dilihat di dalam semua kitab hadis Baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud. Mereka adalah orang-orang yang melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya terkait bagaimana sikap bagaimana kita menyikapi seorang pemimpin apabila seorang pemimpin itu tidak adil nepotisme al-zalim adalah agama ini memerintahkan kita untuk bersabar untuk mendoakannya dengan kebaikan tidak mencelanya tidak mengkritiknya secara terbuka dan tidak boleh melengsarkannya mereka tidak peduli dengan hadis hadis ini sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ditumpahkan darahnya oleh mereka hanya beberapa langkah dari Masjid Nabawi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibunuh oleh mereka dan beliau sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh dan di 10 terakhir bulan Ramadhan. Nah, inilah fitnah yang sudah kalau sudah terjadi baik. Faedahnya adalah bahwa di tempat yang baik sekalipun kita tidak bisa lari dari yang namanya fitnah jemaah. Dan jangan di antara kita mengatakan, waduh, di sini banyak fitnah, banyak cobaan, ya anak udahlah, kamu mau tinggal lagi di sini dan sebagainya. Kemanapun kita pergi, ada yang namanya fitnah. Nah, ada yang namanya ujian. Terkadang kita diuji dengan hal-hal yang sifatnya dengan syahwat, diuji dengan hal yang sifatnya syubhat. Terkadang Allah menguji kita dengan terjadinya pertikaian di tengah-tengah kita dari orang-orang yang semestinya mereka tidak melakukannya. Karena keilmuan mereka dan ibadah yang telah mereka miliki. Ini kota Madinah. Di sinilah terjadi fitnah Jamal. Di sinilah terjadi fitnah Siffin. Terbunuhnya Utsman. Dan inilah kota yang Nabi katakan. La yusbiru ahadun ala la'wa'iha illa kuntu syafi'an lahu au syahidan lahu yawmal qiyamah. Tidaklah seseorang bersabar di atas berbagai ujian yang dia dapatkan di dalam kota Madinah dan kalimat ujian di sini mencakup berbagai ujian. Dia bersabar, tetap bertahan di kota Madinah kecuali aku menjadi pemberi syafaat atau persaksian untuknya di hari kiamat kelak. Dan beliau juga yang bersabda tentang kota Madinah, bahkan datang suatu masa nanti di mana seseorang mengajak kawannya atau kerabatnya untuk keluar dari Madinah karena ujian-ujian yang ada di dalamnya karena mahalnya harga-harga barang di dalamnya atau cuaca wal madinah khairuhum law kanu ya'lamun ya pada kota Madinah lebih baik untuk mereka seandainya mereka mengetahuinya tetapi di sini pula terjadinya berbagai jenis ujian dari Allah akankah kita tetap bertahan di dalamnya dan percaya kepada hadis-hadis nabi Yang menyebutkan tentang keutamaan Madinah, ataukah kita menjadi ragu terhadap beli, berita-berita beliau tersebut karena fitnah-fitnah yang kita saksikan di dalamnya? Sebagaimana Nabi mengatakan, "Tidak akan pernah beruntung suatu kaum apabila dipimpin oleh seorang wanita, terkadang Allah menguji kita dengan sebuah ujian yang mengesankan bahwa ada negara yang sukses, yang bahagia, karena dipimpin oleh seorang wanita." Di sini, Allah akan menguji kita. Kita akan percaya kepada hadis Nabi. Atau akan menolaknya karena suatu kejadian yang terjadi. Allah dan Rasul-Nya menjelaskan kepada kita tentang haramnya riba dan buruknya riba terhadap dunia dan akhirat kita. Tapi, terkadang ada kejadian-kejadian di situ akan menguji keimanan kita. Akankah kita tetap percaya terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang riba? Ada orang di rumah tangga yang bahagia, sering haji, sering umroh. Ya? bahagia hidupnya dan mereka masih riba sementara ada kawan saya justru hancur rumah tangganya hancur ekonominya setelah hijrah dari riba Hah? sini Allah akan menguji kita nah, kadang ada suatu aksi aksi di mana Allah menguji kita akan mendengar Al-Quran dan hadis ataukah ulama su Al-Quran hadis dan bimbingan para salaf melarang kita mencela pemerintah, mengkritik pemerintah secara terang-terangan, menasihatinya secara terbuka, melarang kita untuk memberontak kepadanya, tetapi kita diperintahkan bersabar, bersabar mendoakannya, dan menasihatinya secara diam-diam empat mata. Karena Allah menguji kita untuk menerima hadis ini ataukah tidak dengan kejadian-kejadian besar di ketika kita berpegang teguh dengan pesan-pesan tersebut kita justru yang dipermasalahkan, justru kita yang dianggap sesat dan kita terasingkan gara-gara berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Nah, ikhwan al kiram wa akhwati al kerimat ini menerangkan kepada kita bahwa dimanapun kita berada ujian itu pasti ada. Nah, maka pesan Nabi adalah ittaqillah haythumakunt bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada. Karena tempat sebaik apapun ada ujian di situ. Anggaplah di situ tidak ada ujian, tetapi kan enggak semua kita bisa tinggal di kota yang baik. Ya ikhwan, ada orang lahir di Amerika, di Eropa, di Amerika, besar di Amerika dan mati di Amerika, tetapi tidak pernah jatuh ke dalam zina. Tapi ada orang bisa jatuh ke dalam zina dan dia tinggal di Mekah Al-Mukarramah. Ada orang besar dan hidup di Amerika. Tidak berani mengambil uang orang walaupun satu rupiah. Dengan cara menipu. Ada orang berani menipu tamu-tamu Allah. Dan mengambil harta mereka dengan cara yang batil dengan jumlah miliaran rupiah. Dan dia sedang di Mekah al Mukarram. Di mana itu? Ada orang tinggal di tempat yang sangat jauh dari Mekah Madi, tinggal di Amerika. Ya. Punya kesempatan untuk menipu orang dan mengambil uang mereka. Tapi dia tidak berani melakukannya karena takut kepada Allah. Ada orang berani menipu orang lain dengan nominal miliaran rupiah. Dan yang dia tipu bukan sekedar itu perteksi. Yang dia tipu tamu-tamu Allah. Ini haji tanpa antri. Aman. Saya jamin supaya pakai visa ziarah dijual dengan harga furoda atau lebih murah dari harga furoda lebih murah dari haji plus menggunakan visa ziarah di sana ibadah nggak tenang dikejar sana dikejar sini bahkan sebagian jamaah kemarin ada masuk ke dalam apartemen apartemennya digembok dari luar oleh pemiliknya dimatikan listriknya mereka nggak sholat lima waktu kecuali di dalam kamar-kamar apartemen supaya tidak diketahui ada jamaah haji yang non resmi berada di situ sehingga polisi tidak menggerebeknya digembok dari luar. Yang kasihannya adalah nenek-nenek tua yang dia tidak tahu apa itu visa ziarah, yang dia tahu bisa haji tanpa antri, aman, harganya ekonomis. Tampaklah sebagian mereka nenek-nenek tua, kakek-kakek tua sampai di sana berminggu-minggu makannya, insya Allah rendang ya, sama kari, indomie, rasa rendang pagi, siang indomie, rasa kari. Makanya mantap, pagi rendang, siangnya kari, sorenya soto ayam. Indomie, indomie soto ayam, indomie rendang, indomie kari. Tapi jahatnya, itu hotel di gembok dari, dari luar, listrik dimatikan. Sehingga kalau polisi lewat, mengira itu hotel nggak beroperasi. Padahal ada jamaah Indonesia di sini. Orang Indonesia ahli yang ngolah. Ahli ngolah di dunia itu orang Indonesia. Sampai-sampai yeah. pintu goa aja diolah bisa tembus ke Ka'bah. Dan dari uang masuk. Orang Indonesia ahli ngolah. Orang as sebagian askar dulu itu sangat takut menerima uang suap tapi bisa menerima gara-gara orang Indonesia. Ya kan? Kasih 1.000 2.000 riyal, 2.000 real belum goyang askarnya. 1.000 real berapa uang kita sekarang? 4 juta ya. Betul. Kasih 2 3.000 real, askarnya masih tegak ya. Allah anallahu rasywal murtasyi. Allah kepada penyuap dan penerima suap. Begitu saudarakan, kamu bisa lewat tebus nih. 15.000. Goyang juga ya kan? sebelas ribu. ya akhi barakallahu fi Allah ya ya ambil lima belas ribu serikain lima ribu kata sekalian. goyang juga. Ini namanya uang ya kan? Siapa yang gak goyang? Dibayar sebagai askar ya. Nanti lewat kan lewat. Jalan resmi, udah ada konggelikong, udah ada simbol. Bahkan ada orang Indonesia menyamar jadi perempuan. Pakai cadar, Kong kong sama salah satu Arab Badui, ketika di checkpoint Arab Badui nampakkan KTP-nya sebagai orang Saudi, dianggap ini istri saya. Aib kan di sana periksa perempuan pada orang Indonesia. Kayaknya bilang tadi orang Indonesia ini ahli ngolah. Kalau bisa Ka'bah diolah diolah juga tuh Ka'bah. Bisa Ziarah modalnya mungkin include ya sampai BP mungkin modalnya cuma 85 sampai 100 juta dijual 150 sampai 250 juta ada yang daftar sampai 50 orang per kepala untungnya 100 juta kayaknya gak manfaat fatwa Syekh Fauzan sekalipun kita kirim ke dia gak di open sama dia apalagi fatwa Ustadz Indonesia fatwa ulama masjidil haram kita kirim ke dia gak boleh ini gak akan didengar berbagai dalil akan dia keluarkan itu kenapa mereka 100 juta per kepala masa gara-gara fatwa Syekh 100 juta hilang fitnah <laughs> sedang di Mekah berani nipu orang gimana tuh dan nipunya nggak tanggung-tanggung bukan cuma 10 20 30 juta sebagian mereka masya Allah ngambil uang travel untuk mesin hotel setelah diambil uangnya dia lari travelnya yang kalang kabut Uangnya udah sampai ke dia, hotelnya nggak diambil sama dia, dan dia tinggal di Mekah. oke pesan Nabi tadi apa? Ittakillah haizumah kun. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah, ada orang tidak berani nipu orang dan dia tinggal di negara Eropa. Eh. Tapi ada orang berani nipu orang dan dia di depan Ka'bah. Luar masuk Masjidil Haram sehari-hari. Hidayah. Nah, maka doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sering beliau panjatkan kepada Allah adalah Allah muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Dan juga di antara doa yang sering kali beliau panjatkan adalah Allah ma'ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyha wa maulaha. Ya Allah berikanlah ketakwaan yang sesungguhnya untuk hatiku. Bersihkanlah hatiku karena engkau sebaik-baik zat yang membersihkan hati. nah, Engkaulah yang telah menciptakannya dan engkaulah tempat hati ini bergantung. bayangkan jamaah ini mulakan Allah. Madinah merupakan kota terbaik setelah Mekah saja tidak selamat dari fitnah. Nah, Oke, okay, para ulama mengatakan Al-Buqah la tuqaddisu ahadan. Sebuah tempat itu tidak akan mensucikan seseorang ada orang disiplin sholat berjamaah dan tinggalnya di Jakarta. Tapi ada orang males-malesan sholat ke masjid dan masjid di depannya bukan masjid biasa, masjidil haram. Dan masjid yang di depannya hanya beberapa langkah adalah masjid Nabawi. Tapi dia nggak disiplin dengan sholat lima waktu berjamaah. Sementara ada sebagian orang rela sedang di tol keluar dari tol walaupun dia harus membayar dua kali lipat tolnya nanti dia keluar dari tol karena melihat ada masjid yang dekat dia mampu mendatangi ya dan dia bukan musafir nggak punya utur syari rela dia putar lagi ambil jalan keluar kemudian masuk tol lagi padahal tadi tol udah bayar masuk lagi bayar lagi demi sholat jamaah. Tapi ada orang di Mekah dan Madinah hanya demi real. Hanya demi real. Anda tahu beberapa orang yang orang awam nggak tahu. Banyak orang-orang umroh yang nggak tahu. Pembimbing sebagian mereka sholat aja nggak benar. Sebagian mereka males-malesan sholat. Bayangkan sebagian mereka di hotel bintang lima merokok sampai alarmnya bunyi. Orang Indonesia. Eh. Hidayah. aja di mekar al Mukarromah nyetel musik dengan alasan senam biar sehat persiapan haji emangnya nggak bisa tanpa musik nah mungkin mereka anggap ini kan bukan musik syair yang kami hidupin syair kata mungkin Allah <laughs> hidayah jemaah nah terkadang Allah menguji kita dengan suatu ujian apakah dengan ujian tersebut kita tetap percaya dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu ataukah tidak? Nah, dan Allah Alami Allah tentunya Maha Hikmah dan ilmu agama adalah sebaik-baik sumber keselamatan di masa fitnah. Allah Alami Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Nah, fadl barakallah fikir. Masya Allah. Masya Allah ya, pertanyaan cukup bagus. Ganjaran bagi kaum muslimin yang berada di masa fitnah dan tetap istiqamah di atas agamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lir, lir wahid minhum ajur Imam Ibnu Majah. Akan datang suatu masa di mana orang yang bersabar di atas agamanya, bersabar untuk tetap di Tauhid dengan sampai berpindah ke syirik, untuk tetap kokoh di atas sunnah, dengan sampai bergeser kepada bidah, untuk tetap salat tidak menyentuh zina, judi, khamar, riba, dan lainnya. Dia akan merasakan itu seperti menggenggam bara api, dan pahala untuknya, 50 lipat pahala dari para sahabat Nabi SAW. 50 kelipat atau 50 orang laki-laki dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena berat jemaah ya, kalau kita hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya di Madinah begitu keluar rumah baik ngantor mau jualan dan sebagainya yang kita jumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar Umar Uthman Ali Abu Hurairah Khalid bin Walid gimana nggak istiqomah ya kan kalau kita hari ini mau keluar rumah mau ngopi teman ngopi kita kalau bukan Abu Lahab Abu Jahal Kalau bukan Abu Laud dan Abu Jahal, Abu Nawas. Ya, bahkan ada juga justru yang ngajak ngopi mesyala al-kadzab. Di mana enggak berat istiqamah. Di masa ini, bisa istiqamah pahala yang Allah berikan untuk dia lima pahala 50 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat al Imam Muslim dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu Al ibadah fil haraj hijratin bisa istiqamah di masa fitnah beribadah di masa fitnah itu pahala yang seperti hijrah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam terkhusus bersabar dari fitnah syahwat jamaah bagi seorang pemuda berat jamah. kalau enggak karena taufik dari Allah antum enggak tembus ke P7 jema'ah dari bawah ha antum anak muda uang punya fasilitas ada pintu-pintu zina terbuka lebar di hadapan antum. Nah, tinggal mau pilih, ya, mau yang dari negara mana. Kalau bukan karena rasa takut kepada Allah, antum bukan ke lantai itu sampai ya. Eh, ya. mungkin jam segini di tangga-tangga masjid. Bisa melewati sekian tempat ujian syahwat yang begitu banyak. Antum melewati seorang diri lagi. Hah? Seorang diri antum lewati tempat-tempat tersebut, padahal tiada yang menghalangi antum untuk masuk ke tempat-tempat itu, kecuali karena takut pada Allah. Nah, orang tuh masuk nggak ada panitia kajian yang kenal antum, nggak <tuh> ada ustadz juga yang kenal ente masuk ke tempat itu. Tetap nggak mau masuk karena takut kepada Allah, sehingga tembus ke masjid. Nah, hidayah dari Allah Jalaluh dan itu sangat berat. Seorang pemuda hari ini. Ya, bisa selamat dari zina itu luar biasa beratnya jemaah. Ya, apalagi ketika dia berada di kejurusan, kejurusan pendidikan, di mana ikhtilat di situ luar biasa parahnya. Nah, ada sebagian kejurusan ketika mereka eh, menjalankan beberapa tugas, terkadang laki perempuan puluh sekian orang dalam kamar ruangan yang sangat kecil tidurnya yang ini tidur di pahanya yang ini di paha ini, yang ini di paha itu, dan mereka laki perempuan di situ. Mustahil nggak jatuh zina jama Nah, sangat berat. Nah. maka Nabi mengatakan pahalanya seperti hijrah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan seorang pemuda ganteng, tampan, kaya, punya fasilitas, Bahkan dia tidak perlu mencari wanita. Justru wanita yang menggoda dia untuk berzina dengannya. Dan yang menggodanya bukan wanita-wanita biasa. Bisa selamat dari zina. Itu nggak mudah. Dia harus benar-benar menggigit sunnah Nabi dengan gigi gerahamnya. Dia akan benar-benar merasakan itu seperti menggenggam bara api. Tetapi Nabi menghiburnya agar dia mudah sabar. Pahala yang Allah berikan untuknya pahala 50 dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan pahalanya seperti hijrah. Bahkan hari ini jangan, jangankan maksiat ya, mak. bisa sholat lima waktu berjamaah aja itu udah luar biasa. Gak mudah aja, ya, antum tinggal di sebuah komplek-komplek yang maju, masjid di situ. Mungkin dari sekian, dari rumah antum sekian radius. Untuk pergi ke masjid, antum harus hidupin mobil, jalan sampai lima menit. Berapa menit? berat. Tapi dia bisa disiplin menjaga salat lima waktu berjamaah. Karena nggak ada utur syari untuk meninggalkannya. Itu kalau dia lakukan benar-benar rasanya seperti menggenggam bara api jamaah. Bahkan sebagian teman-teman kalau salat subuh, dia pergi ke masjid, dia yang menjadi muadzin ya. Dia yang ikamat, dia yang jadi imam, dan dia yang jadi makmum. Sekaligus dia yang matiin listrik. Gak berat tuh. aja mah. Ya kan? Subhanallah. Atau antum ketika kumpul keluarga. Sepupu-sepupu antum yang perempuan. Atau ipar-ipar antum semua yang wanita-wanita yang seksi mengubar auratnya. Datang ente berjenggot. Celana cingkrang Istri bercadar. Mereka lihat dari luar. Ini makhluk dari planet mana ini. Pakaian kok begini. Itu beratnya luar biasa aja mah. Apalagi kalau mereka rasis. Liberal. Eh, jangankan diajak mengamalkan, melihat orang lain mengamalkannya aja udah risih dia. Bagian orang begitu. Itu luar biasa beratnya. Nah, maka Nabi mem memotivasi kita dengan menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Ya, seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Marthad rahimahullah mengatakan sebagaimana riwayat dalam kitab Az-Zuhd Imam Ahmad, "Man 'alima fadha'il al-a'mal hanat 'alaihi fi jami'il al ahwal." Barang siapa yang telah mengetahui keutamaan suatu amalan, maka amalan tersebut akan ringan baginya dalam kondisi apapun. Agar berpegang teguh di atas sunnah ini tidak berat dan menjadi ringan, maka hadirkan selalu keutamaan-keutamaan yang Allah dan Rasulnya sebutkan kepada mereka yang istiqamah di atas agamanya. Yang begitu banyak diantaranya orang yang istiqamah ketika malaikat maut datang mencabut nyawanya akan ada malaikat-malaikat yang turun berduyun-duyun dari langit atas perintah Allah khusus untuk menemani dia yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut dan menghiburnya agar tidak takut. Itulah firman Allah dalam surat Fussilat, "Innal ladina qalu rabbuna Allahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu okay. alla takhafum wa la tahzanu wa basyirul jannatil lati kuntum tu'adun." Na'wallahu 'ala ni'ma saw 'ilmu indallah. Baik, ada yang lain? Nah, antum dulu. insyaallah InsyaAllah. barakallah fik ya ini di antara kondisi-kondisi yang yang ketika kita mendengarnya membuat kita semakin bersyukur kepada Allah atas mudahnya beristiqamah di atas agama Allah Seperti kawan kita ini diuji oleh Allah gara-gara beliau berjenggot karena lajeng kerang dibenci oleh keluarga intinya yang semestinya mendukung beliau mengistikom, memotivasi boleh. Ini justru dibaikot, dicela, dikucilkan. Tapi jemaah mulaikan Allah. Kita punya penghibur. Dan sebaik-baik penghibur kita adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang dalam sebuah riwayat. Orang siapa yang dilanda kesedihan karena suatu musibah. Faliyatatsalla bi. Kata Nabi. Hendaknya dia menghibur dirinya dengan diriku. Oh. Karena semua musibah yang menimpa kita. Itu sangatlah kecil dibandingkan musibah yang pernah menimpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap kali kita dilanda kesedihan, maka Nabi katakan, "Faliyatasalla bi". Hendaknya dia menghibur dirinya dengan diriku. Berbagai ujian telah menimpa Nabi kita. Bayangkan jama, di umur empat tahun, ya, atau bahkan lahir dalam keadaan udah nggak punya. So, hidupnya Nabi kita belum pernah melihat wajah ayahnya. Apalagi di masa itu nggak ada foto. Ada orang lahir memang eh udah meninggal, tapi masih bisa melihat fotonya. tapi kita nggak bisa melihat foto ayahnya. Di umur tiga empat atau 5 tahun meninggal ibunya di depan matanya dalam perjalanan pulang ziarah kuburan ayahnya. Kemudian dirawat oleh kakeknya. Saya itu kakeknya pun meninggal dunia. Kemudian dirawat oleh pamannya Abu Talib. Di umur beliau yang sudah dewasa, beliau harus cari nafkah untuk dirinya sendiri. bekerja di perusahaan yang Khadijah radhiyallahu anha sebelum beliau menjadi nabi dan pekerjaan beliau enggak ringan perjalanan yang harus beliau belum belu, harus beliau tempuh untuk mendapatkan gaji itu membelah padang pasir Mekah Syam jalan kaki kalau bertunggangan maka unta yang beliau pakai nah hanya untuk bertahan hidup Setelah diangkat menjadi Nabi, ujian semakin besar. Yang sebelumnya beliau ditokohkan, dimuliakan, dianggap sebagai orang yang paling jujur, yang paling mulia. Bahkan dalam syurah disebutkan kaum musyrikin. Itu sebelum Nabi menjadi Nabi dan setelah Nabi menjadi Nabi, meskipun mereka mencaci maki beliau, perhiasan-perhiasan mereka, kalau mereka musafar, mereka titipkan ke Nabi kita SAW. Tetapi begitu beliau jadi Nabi, jadi Rasul, beliau tetap dikatakan tukang sihir, Syair yang gila dikatakan pemecah belah umat, hmm? sehingga beliau pernah dilempari dengan kotoran onta, bahkan diganggu oleh paman kandungnya sendiri. Ih, luar biasa ujiannya, jamaah. Pada beliau ingin menyelamatkan mereka dari neraka Allah, justru dianggap tukang sihir pemecah belah umat, dan sebagian sahabatnya mati disiksa di depan matanya. Yasir mati terbunuh kerasiksaan kaum musyrikin ini tiga sahabat Nabi Ammar ayahnya Yasir ibunya Sumayyah karena mereka bukan dari kabilah yang besar bukan juga orang kaya mereka ditangkap dan diikat di pohon kurma di pinggir jalan yang dilalui oleh kaum musyrikin setiap ada musyrik yang lewat memperlakukan mereka sesuai dengan kehendaknya Ammar disiksa ayahnya disiksa Yasir ibunya disiksa sampai ayahnya meninggal dunia dan ibunya meninggal dunia dengan ditancapkan pelepah kurma, mohon maaf, di kemaluannya oleh Abu Jahal. Sampai meninggal dunia. Sisalah Ammar. Mereka memaksa beliau untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Tetapi beliau awalnya bertahan kemudian nggak kuat. Beliau pun mengucapkannya. Maka mereka pun melepaskannya. Sehingga mulai saat itu, para sahabat Nabi mulai meragukan keislaman beliau. Sehingga turunlah ayat Allah dari surat An-Nahl yang membersihkan beliau illa man ukriha wa qalbuhu bil iman. Jadi orang yang terpak, terpaksa mengucapkannya dan hatinya masih tetap tenang dengan iman. Saat Ibu Nabi Waqqas seorang yang dikenal sangat berbakti sama orang tuanya. Sangat harum namanya di kota Mekah sebagai seorang pemuda yang sangat merawat ibunya dan sangat mencintai ibunya. Nah, dia nggak pernah meninggalkan ibunya begitu beliau masuk Islam ibunya murka dan mengancam beliau tidak akan makan sampai saat Nabi waqqas mau keluar dari Islam meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari berlalu ibunya tidak makan dan tidak minum dan hampir mati hari kedua juga berlalu saat Nabi Waqas tetap kekeh dan mengatakan wahai ibuku makanlah minumlah aku tidak akan meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun engkau mengancam Aku dengan bunuh diri. Makan tidak akan makan dan tidak akan minum sampai saat bin Wakas meninggalkan Sunnah nabi. Datanglah hari ketiga dan ibunya tidak tahan lagi. Nah. Dan melihat saat bin Wakas benar-benar kekeh dengan Islamnya, barulah dia mau makan dan minum sehingga tersebarlah berita di di bangsa Arab. Sa'ib bin Wakas adalah seorang anak yang kejam yang keras hatinya. Yang telah menjadi sebab ibunya sengsara dan hampir mati Gimana itu perasaannya? Mus'ab bin Umar, seorang pemuda dari keluarga besar yang konglomerat Tidak semua para pemuda di masa itu punya baju yang beliau punya Bahkan parfum yang beliau pakai itu menjadi khas beliau Tidaklah parfum itu tercium oleh masyarakat Mekah kecuali mereka mengatakan Mus'ab sudah datang Nah, baju beliau baju-baju termahal dan yang paling asing di masa itu. Begitu beliau masuk Islam, beliau diusir oleh keluarga besar, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, tidak diberikan jajan, tidak diberikan pakaian, bahkan nggak boleh pulang ke rumah. Saya nggak boleh menggembel sebagian sahabat Nabi ketika melihat beliau menangis, melihat dalam keadaan compang-camping, badannya bau, gembel, kelaparan, kurus. Setelah sebelumnya mereka melihat Nabi dengan baju yang mewah kalau bahasa kita sekarang yang baju yang branded, sendal yang branded, ya, topi yang branded, parfum yang mahal, sekarang menggembel diusir sama keluarganya. Kita belum setingkat itu jemaah. Bersama dengan itu kita hendaknya tetap hikmah dan berlemah lembut dengan anggota keluarga kita. Yang seperti itu sikapnya kepada kita. Kenapa? Karena kata Syekh Bimbas, mayoritas manusia hari ini menolak dakwah karena kejahilan. Apalagi orang awam, kecuali ahlul wida, ya. rata-rata karena kejahilan mereka enggak tahu ini benar ditambah lagi syubhat-syubhat dari ahli ahlul awam oleh ulama su maka tetap bersabar dan ingat firman Allah idza billati ya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatan ka annahu hamim balaslah kejelekan itu dengan kebaikan niscaya engkau akan melihat orang yang tadinya memusuhi akan menjadi orang yang mencintaimu. Kemudian ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dicintai oleh Allah maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Mengatakan wahai Jibril aku mencintai fulan, cintailah olehmu fulan. Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril memanggil seluruh malaikat yang ada di langit. Mengatakan inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu. Allah telah mencintai si fulan. Maka cintailah oleh kalian si fulan. Maka seluruh para malaikat mencintainya. dan tiada yang membatasi jumlah malaikat Tidak ada yang mampu menghitungnya dan mengetahui angkanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jumlah malaikat Nabi sebutkan dalam hadis Abu Dar, setiap langit, setiap lapisan langit tidak ada jarak empat jari jemari kecuali ada malaikat di situ sedang berdiri ruku atau sujud menyembah Allah. Dan langit ada tujuh lah lapis. Dan ini di langit ketujuh ada sidratul muntaha. Ada Baitul Ma'mur. yang dimasuki oleh para malaikat setiap hari ada ya, 70.000 orang untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala telah masuk tidak akan keluar lagi jumlahnya begitu banyak semua mereka akan mencintai kemudian nabi mengatakan summayuḍa'u lahul qabūlu fil a'rḍ kemudian Allah akan jadikan bumi menerimanya tiada yang mengusirnya kecuali orang yang dimurkai oleh Allah demikian pula sebaliknya kalau Allah sudah murka kepada seseorang Maka yang Nabi mengatakan man yatama saridallah bi sakhatin nas radhiyallahu ardhahu nas Barang siapa yang mencari ridho Allah dengan bertauhid, mengikuti sunnah Nabi meskipun dia harus dimurkai oleh manusia, Allah akan cinta kepadanya dan seandainya enggak ada yang mencintai kita kecuali Allah, maka itu sudah cukup jemaah. Anggaplah di dunia ini kita tidak ada yang mencintai kita kecuali Allah. Apakah kita masih membutuhkan cinta selain Allah? Kalau Allah sudah mencintai kita, ha? ingin yang zat inna ma arada syai'an an, an yaqula lahu kun fayakun rabbul alamin pemilik syurga pencipta neraka pemilik dunia pemilik akhirat pemilik alam barzakh ha tetapi kata Nabi tidak sekedar dicintai oleh Allah. Wa arzahun. Allah akan memaksa seluruh manusia untuk mencintai dia. Cepat atau lambat. Orang yang tadinya membenci dia akan mencintainya. Cepat atau lambat. Kalau nggak di dunia maka dia di akhirat nanti. Di akhirat nanti semua orang yang membencinya akan mencintai. Demikian juga sebaliknya kata Nabi tamasa Nas Bisa Bisa Barang siapa yang mencari Riyadhu manusia. Ingin meraih cintai manusia tetapi dengan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan memaksa seluruh manusia untuk murka kepadanya. Cepat atau lambat saya ghadam manil kadzabul asyir di hari kiamat nanti akan diketahui siapa pendusta yang sesungguhnya yauma tubalas di hari kiamat nanti semua yang tersembunyi yang tersamar di dunia ini akan tersingkapkan akan tersingkap di hari kiamat nanti enam apalagi kedua orang tua Allah mengatakan wa in jahadaka ala an bima laysa lak bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma dunia معروفه apabila kedua orang tuamu mengajak kamu murtad kamu jangan ikuti ajakannya tetapi tetap berbakti sama mereka di dunia ini tetap antum berbakti sebagai seorang anak berbuat baik kepada seorang abang sebagai seorang adik sebagai seorang adik kepada kakak ente, sebagai seorang abang tua adik-adik antum nah dan itu jihad mungkin Allah ingin memasukkan antum ke dalam surga melalui pintu itu Ya, ada sebagian saudara-saudara kita nggak diuji dengan anggota keluarganya, tetapi diuji dengan rudal-rudal bangsa terkutuk Yahudi. Saudara-saudara kita di Palestina mungkin nggak diuji dengan ujian yang seperti ini, tapi mereka diuji dengan kelaparan yang menyeluruh. Ya, mereka tidur di bawah reruntuhan bangunan. Ya. Mereka berlebaran di bawah salat lebaran di bawah reruntuhan bangunan. Nah, per detik kehilangan anggota keluarganya. Nah, Pagi kehilangan kaki, sorenya udah hilang tangan. Malamnya udah meninggal. Tadi pagi ayahnya yang terkena bom, siangnya ibunya yang ditembak dan diperkosa di depan matanya. Sorenya abang yang diculik dan tidak kembali mayatnya. Malamnya sepupu-sepupunya telah mati dan dibunuh semuanya. Semua kita punya ujian yang berbeda-beda aja, Jamaah bagi kita ini mungkin ujian yang terberat. Tapi bagi orang lain yang mendapatkan ujian yang lain menganggap ujian kita ini masih sangat kecil. Ya, sangat kecil. Yang jelas Allah mengatakan bima sadartum fa ni'ma Kalian akan masuk surga kuncinya cuma satu, sabar. Kayak di hari kiamat nanti ketika para malaikat menunggu para penduduk surga masuk ke dalam surga semua mereka mengatakan masuklah kalian ke dalam surga bima tuh. Karena kalian telah sabar di dunia ini, Fania emang aku dan Syurga adalah sebaik-baik tempat untuk kalian. Nah, mungkin ada di antara kita, gak diuji dengan ujian yang menimpa antum, tetapi diuji dengan kelaparan. Ada sebagian saudara-saudara kita semenjak lahir sampai malam ini, tidurnya masih di bawah kolong jembatan, tempat tidurnya masih bersebelahan dengan pembuangan sampah bahkan ada sebagian mereka semenjak lahir dan sampai matinya tidur di bawah kolong jembatan dan untuk bisa makan mereka harus berpindah dari satu tempat pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah yang lainnya. Nah, kita belum sampai segitu sama. nah sebagian saudara-saudara kita di ini tangkap ibunya kemudian ibunya diperkosa di depan matanya kemudian setelah itu ditembak di depan matanya. saudara-saudara kita di Palestina di Suriah kita belum sedahsyat itu. Nah, maka Nabi saw mengatakan, Unzuru ilaman asfala wa asfalamin kum walatam ilaman wa Melihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang di atas kalian, agar kalian tidak merendahkan umat yang Allah berikan kepada kalian. Anak punya kawan jemaah. Bahkan sebagian mereka S2 UIM pulang enggak bisa dakwah. Harus jadi driver eh, uh, salah satu perusahaan online di negaranya. Karena nggak boleh ada dakwah sunnah di situ. Sebagai mereka kerja di imigrasi, bukan masalah kerjanya, tapi nggak bisa berdakwah. Itu belum bisa ikut kajian. Ada S3 UIM, ya UIM, sebuah negara kerjain di imigrasi nggak bisa dakwah. Jenggot nggak boleh ada. Sampai anak kita bilang, kau udah pindah ke Indonesia aja dakwah. Ya, saya dakwah di Indonesia, tapi ketika saya pulang ke negara saya, saya di blacklist, nggak bisa masuk lagi. Karena mereka tahu apa yang saya lakukan. Nah. Alhamdulillah kita nggak sedahsyat itu. Ujian jamaah. Banyak saudara-saudara kita di Yaman dan negara-negara yang mati kelaparan. Akh. Mati, kelaparan. Nah. bahkan ada sebagian akhwat kita dipersekusi oleh orang kampung, dibuka paksa cadarnya oleh masyarakat setempat. Ada juga sebagai ikhwan kita ditarik jenggotnya ditarik paksa oleh masyarakat setempat. Ini jenggot Yahudi ini katanya. Ya, bukan jenggot sunnah ini. Memang ya Nabi berjenggot, tapi jenggot yang kalian miliki ini jenggot Wahabi. Jenggotnya Yahudi kan. segitunya aja mah. Nah. Yang jelas ya hidup ini cuma sementara. Kita cuma sambil menunggu mah, nunggu mati. Sambil nunggu mati kita bersabar di atas musibah-musibah yang menimpa kita. Dan sambil nunggu mati kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Ia berikan, maka kita salat, kita puasa, kita haji dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akan berlalu. Nah, semua itu akan berlalu. Wallahu taala alim bisawab wal ilmu inallah. Kayak okay, sudah larut malam ya. Kita cukupkan sambil di sini lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua tidak diwafatkan oleh Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana kita juga memohon kepadanya yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini pada malam hari ini agar kembali mengumpulkan kita di majelis-majelis berikutnya dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ula'ika rafiqa innahu waliyu wal qadiru alih wa ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyadu alahi la'an astaghfiruka wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh